Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak dan ibu yang kami hormati, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan taufik beliau itulah diberikan oleh Allah kesempatan dan kesehatan untuk mengunjungi Masjid Awar guna untuk mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari alam yang gelap gulita pada alam yang terang benderang seperti saat ini. Bapak dan ibu, kita awali acara ceramah itu pada malam ini dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan baca bismillah itu akan diberi oleh Allah tambah rahmat dan taufik untuk melaksanakan tugas-tugas awal, baik tugas awak kepada Allah maupun tugas awak sebagai manusia. Bapak dan ibu, seperti janji kita malam-malam terakhir ko, insya Allah kita bagikan uang anak yatim awak malam ini. Anak yatim yang berjumlah 28 orang kali 2 juta 56 juta. Diaku yang berjumlah 9 orang kali 1 juta 9 juta. Jadi uang yang akan kita bagikan di hari ini, malam ini 56 juta tambah 9 juta berapa? 65 juta yang kita bagikan malam ini pada lombok. Kemudian kita dapat sampai malam ini 90 juta lebih. Jadi masih ada kas itu 25 juta lebih sekitar. Tidak? Insya Allah yang 25 juta itu itulah dapat tambahan anak yatim 39 orang. 28 anak yatim 9 piatu 37 tambah 2 nomor pulang dari Jakarta 39. Kalau kita bagi itu siapa yang bagi? 25 juta kalau dia pikir 25 juta kalau kita bagi 39 lebih kurang ada pilihan 600 ribu. Tapi kalau katanya kiri lemah selesai mulai payahnya boleh sudah beda. Nah jadi aduh, insya Allah lepas era pulau anak-anak yang dimawa bayi piatu itu tambahnya 600 ribu sudah lebih kurang. Itu tambahnya insya Allah sebelum hari raya itu akan dibagikan habis. Pada-pada tinggal 10 ribu sudah. Itu untuk keluarga Ramadan 10 ribu. Enak, clear lah. Tapi enak, enak. Aku tak enak ya ni. Enak. Baiklah bapa dan ibu, itu orang awak. Kalau enak, halal. Tapi kalau kasih ibu, itu boleh dipulau lah. Enak. Atau ialah dia ketua-ketua ala ibu, hanya orang yang tinggal. Dia fikir, ketua. Enak, baikku, baikku awak. Jadilah dia-dia orang yang pelanggan kau, itu baikku itu. Yakinnya aku, yakinnya yatim, mudah-mudahan rezeki beliau tambah tawin. Ya dah. Sudah ada adik-adik awak pulang. Ah, bayang jadi kecil kali 5 juta. Ya dah. Ya aku duduk seorang yang tiba. Ya dah. Itulah bapak dan ibu, terima kasih kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang dari luar dari perantau dalam pulang. Ya dah. Dalam pulang karena kuliah awak, kita ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan piti yang adik-adik kami berikan itu akan dibalik ke Kota Jakarta yang baru. Kalau berserang 10-20 juta sampai 10 juta itu kalian itu kita berdoa. Kami tadi berdoa. Jadi ibu-ibu anak yatim berdoa di banyak lagi jendela. Berdoa. Apa-apa anak yatim yaitu berdoa anak yatim. Tapi anak-anak banyak jendela ya. Ya kami aja berdoa. Nah, ada. Doa ieu kalau berdoa apa
bijak kalian yang kami lihat. Bijilah syukur, marilah sampaikan kepada Allah Subhanahu Wataala berkat rahmat dan kurnia beliau sehingga pada malam ini 10 malam terakhir di Jawa Tengah ini masih menaikkan ibadah tarawih berjamaah di wilayah. Kemudian selawat salam dan salawat sampaikan kepada junjungan kita bagi Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus dan ketua Gerakan Madat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kepada dua kata kepada kita sama terutama kepada anak-anak yang kita. Jadi nampaknya Allah masih sayang kepada kita sehingga nagari awak beliau keluarkan dari musibah. Bahkan beliau keluarkan dari musibah masyarakat pengelolaan maupun yang di nagari awak terutama yang di rantau masih peduli akan keakhiran tanah yatim, akan masih peduli dengan keadaan anak-anak yatim di negeri. Sehingga dengan jumlah 28 orang anak yatim, 9 anak piatu itu masih bisa kita beri persatuan atau bantuan kepada mereka itu dengan jumlah yang 2 juta bukan jumlah yang sedikit apa-apa ini. 1 juta itu ya. Kalau tak salah mungkin ya mungkin di atas dulu mungkin nagari Sumatera yang masih memberikan santunan kepada anak yatim. Bahwa yang menjadi tanggung jawab kita adalah anak yatim. Tapi Jawa tidak bersifat tidak bersifat dan anak yatim juga anak yatim masih kita samakan. Anak piatu kita kira langsung itu kita sama. Sebab yang tanggung jawab Jawa yang boleh adalah memberi mengasihi anak itu. Dibutuhkan kita kepada Allah. Semoga-moga rezeki masyarakat awak yang dirantau maupun yang di kampung untuk besoknya makin bertambah adanya. Supaya anak terlantar anak yatim bisa kita kasihan. Di kepada anak yatim kami, marilah kita dengan bantuan yang diberikan oleh masyarakat kita berguna kalau ini nanti untuk keperluan-keperluan yang sangat perlu. Contohnya untuk keperluan sekolah. Sebab pada umumnya yang diakhir satu anak yatim adalah anak-anak yang masih sekolah mulai dari SMA sampai ke TK. Jadi berguna kalau untuk keperluan oke tentang tindak jayanya dan keperluan sekolah anak-anak. Jadi kalau kita di kampung aja kemakian mencari bikin ayat itu mungkin tak kata kukus benar-benar. Jadi syukurlah Allah memberikan rezeki dan lebih kepada masyarakat awak yang berantau sehingga udah-udah adik-adik awak bisa memberikan sebagian rezekinya untuk anak-anak yatim awak yang ada di negara. Jadi bapak-bapak ibu-ibu itulah sebagai sebuah pandangan dari itu terutama ucapkan terima kasih itu kepada masyarakat itu. Jadi kami berharap mudah-mudahan kedepannya yang hal-hal yang berikut kita pertahankan semoga kita terhindar dari musibah yang terulang karena Allah. Jadi bapak-bapak di Diko kami perlu menyampaikan perintah itu adalah suatu tanggung jawab kami sebagai ketua negari dalam dia sebagai ketua tim relawan PPKM Mikro Nagari Melati. Di sehubungan dengan anjuran pemerintah kini ko wabah corona masih merajalela masih berjangkit lebih-lebih di Agamun dan Kabupaten Limutur Bekas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.
saya cerita diri sedikit ya, alhamdulillah. Saya tak tahu dengan padang, saya tes padang. Saya tak tahu dengan tes tentara, saya tes tentara. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita rajin memberi, membahagiakan ya, memberi kebahagiaan kepada yatim, insya Allah kita akan dibahagiakan oleh Allah. Percayalah itu. Anak yatim, anak yatim. Ya. Jadi kepada kita semua, mari kita sama-sama membahagiakan anak yatim. Mohon kepada anak yatim kalau ada yang nakal, jangan dimarahi. Berikan nasihat. Dan kepada anak-anak yang ke masjid juga, saya mohon jangan dimarahi. Saya pernah marah kepada seseorang di masjid kita karena marahi anak-anak. Timbulkan rasa cinta bagi anak-anak kita untuk ke masjid. Cinta rasa dia bahwa dia akan malu, dia rugi kalau dia ke masjid. Mari kita ajar anak-anak kita. Ya. Saya menggunakan yang satu yang SD cuma si Afin, alhamdulillah apa juga dia, walaupun badan-badan sedikit apa juga dia, satu jus yang terakhir. Dia kebetulan sini aku sih, tidak terlihat orang sembilan sih ya. Ya, orang sembilannya dia kan. Jadi mungkin itu aja, mari kita sama-sama membahagiakan anak yatim dan mari kita beradaptasi dengan perubahan. Perubahan apa? Perubahan menghadapi COVID-19. Ya. Tidak apa-apa dong, awal agak sombong ketik. Kalau ada perantau nanti go, suruh karantina dulu 2 hari. Ya, 2 hari lah minimal. Lega batu, lega. Kalau batu langsung, ya, Pak Wali sudah tahu mekanismenya. Ya, tidak apa-apa dong. Sombong awas ketik, tidak apa-apa dong. Untuk menghindari masyarakat yang lebih banyak. Kami ya sekali lagi kepada kedua ruangan saja masker dan sanitizer ya, jaga jarak. Rapat pun kami sekarang jaraknya 2 meter. Ya, rapat COVID-19 ini kami jaraknya 2 meter. Apa yang dibicarakan? Ba'acaronyo masyarakat kok jangan berkerumun dulu. Jadi kepada kita semua, mari kita sama-sama menjaga kepada Pak Wali. Kalau ada perantau yang datang, saya kalau memang tidak boleh pulang, saya tidak pulang. Kalau sudah memang harus karantina, ya. Siapapun tidak boleh, kita tegakkan, kita siapkan ruangan isolasi. Ruangan isolasi makanya kita fasilitasi, ya. Kita fasilitasi. Pak Wali tinggal berbicara banyak perantau Jakarta. Ya, perantau Jakarta, perantau Ikan Baru yang akan memberi makan. Ya, tinggal ini aja. Dan ada dana lagi, dana siap pakai yang bisa digunakan. Dan khusus untuk apa? Ya sedikit yang licin ya. Angin Puting Beliung kemarin Pak Gubernur karena sudah 1 bulan Pak Gubernur sudah telepon Pak Bupati. Ya, insya Allah habis lebaran ini karena 50 kota daerah merah COVID-19 beliau konsentrasi dulu. Kebetulan kemarin saya ketemu beliau untuk apa ada membicarakan tentang kabupaten kota. Sebenarnya tadi beliau akan kesini Pak Gubernur. Sebenarnya tadi pas tadi jam 9 Pak Deddy tidak dimakai itu. Berapa orang Pak Gubernur? Dapat sumber ke Jakarta Pak Gubernur. Insya Allah suatu saat saya akan lihat rumah yang sudah roboh. Ya. Rumah-rumah adat yang sudah roboh dan ini akan beliau fasilitasi mungkin akan bawa ke apa namanya itu bangunan-bangunan tua itu ya pasti ya. Jadi karena ini saya minta janji ke Pak Wali dulu saya laporkan lagi hasilnya dan data ini saksinya siapa sehingga nasihatnya kenapa sehingga kebetulan mau tes di SCBDN, saya bawa langsung ke Pak Gubernur minta rekomendasi beliau. Ya ini jujur saja lah, biar saya terbuka aja lah. Mudah-mudahan dia lulus SCBDN kan. Jadi supaya ada rekomendasi dari Pak Gubernur prioritas untuk penerimaan. Kalau ada di antara warga kita, ya nanti sepanjang saya bisa bantu untuk sekolah atau apa saya akan bantu. Intinya adalah hafal Al-Quran 5 juz bisa masuk Gajah Mada 4 6 Kabupaten.
Demikian salam dan nyanyi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih dulu kepada Adik Ketendiri Hedidal. Lama kita perlu nasihat-nasihat kepada kita samu. Mudah-mudahan nasihat itu sampai perlu kita laksanakan. Kok siang dijadikan lampu? Lebat. Lebat. Kok siang dijadikan bukit? Kok malam dijadikan lampu? Kami ulangi lagi ini. Cakup masuk inti dari usaha Kota Baru 7.560.000, dari 3 juta, dari kotaku 1.200.000, masuklah hamba Allah 2 juta, kemudian dari IKSB Perawang 2.400.000, nah itu mesti masuk, sehingga berjumlah titi malam ini cakup terlebih sekitar yang sampai 90 kan. Rupanya jadi buku cakulo juga baloi, baloi baru kau ya. Rupanya di Jawa sampai malam ini 85.695.000. Nah, 85.695.000. Dan kita keluarkan kini 65 juta. Jadi masih so di Jawa 20.695.000. Kau dapat 95 juta ni. Matamah dikenai tengok sepintas surang pukul itu baik yakin mengambil jatuh maupun anak itu nak pulang ke itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti sudah boleh ditarik. Nah, itulah dapat tambahan anak yang dibawa 1 juta surang lagi, insya Allah. Kini kita masuk kepada acara pembagian anak yang dibawa bernama 2 dan 7. Yang pertama kami panggil Emrazak. Tengah Emrazak. Emrazak juga ya. Siapa? Di Tidi. Tidi anak Eta. Ya, apa dia sih dia? Entah ya. Apa gini nih dia? Dia tak jadi ke bagianmu. Ya. Kami minta Dewi Yaningsi. Ada? Siko apa lah? Anak sini. Ada? Tidak tiba. Lai. Ini kalau nanti pun ada gear. Ada? Yang ketiga Sasa. Sasa anak titin. Ah, muka Sasa. Cukup ambil-ambil ya. M. Fatur Rahman anak Santi. Nanti bu. Alai yang Fatur Rahman. Ah, gagah. Lagi-lagi kalau gagah payah. Kondisi kalau cantik payah lo lagi. Marsha Aulia anak sirat. Santia. Itu. Marsha Aulia namanya Caca. Rani anak siwi. Dian Besti. Tinggi juga anak Besti. Besti terbaru ya. Salman anak Syria. Kena pertama lagi. Apa ini? Besi. Tidak rasa. Belakang sih pasti ada. Alifah anak Sibeti. Sudah tahu dah. Sudah pos ni kan? Kanan. Ini menurut kamar ini susah kok. Dapat. Tidak. Macam kok? Mana nasi? Di Betty. Alifah. Mana? Nanti kok? Ada mana kok? Ada lebih kau yang kiri sudah bisa ya, tidak ada sudah bisa kok naik. Lukna nasi mobil,
Sudah main toy ya? Lukna anak Bobby. Tinggi, tinggi posisi Bobby. Bobby rendah. Ini bodoh dah. Kenapa lagi dari dia? Haris cucu Haris anak Sianti. Sianti dan Ibriam anak Gal Mengkuoko Kuitong. Ini nyuruh anak Sianti lo. Ada lo, tekan tua. Ikut yang waktu hilangkan dua. Sianti anak Sianti lo anak si Rikil, anak sipil. Itu sipil. Oh, aku yang Rikil, gagal. Bisa jadi ustaz. Pada gaji. Habis itu gaji dia 20.000 lho dari sini. Menaya Maharani, anak si Mary. Mary, Naya Maharani, baru. Yuk. Ayo, bisa datang. Itu kali bawa nih. Sudah, ada itu kali bawa. Kali bawa beri. Tapi ya kian ini jadi pertolongan. Upaya lah kita tahu, upaya itu tak potong. Nah, Asri anak Sikin. Baik, ya. Santi-santi anak yatim. Dian anak Risi. Risi itu siapa? Risi siapa? Risi siapa? Masih jauh lebih kurang dari ya. Tapi sudah mengetahui ya. Jadi tetap ada. Mentokan orang nomor 2 aja lah. Risi Caca anak Senesi. Caca anak Senesi. Let it go. Caca. Let it go. Silakan Pauli, Pauli bagi untuk saya tim. Biko mewakili adik-adik perantau si Didi untuk piatu. Silakan Pauli. Ada SD. Mas sekolah dasar, itu apa sekolah dasar? Ya. Ya, kakak. Ada sekolah dasar. Siapa SD menjual? Menjual, SD. Oh, SD menjual. Menjual SD. SD, ya. Alam. Oh, jadi SD. Jadi untuk memberikan, untuk mewakili ayat 19 dia, dipersilakan kepada Bapak Wali. Dan untuk ikut untuk dihapus jadi mewakili perantau. Maka adil lo, ada tak? Ah, siapa dia? Dia siapa dia tak? Siapa mana? Oh, kau tak pasar, ada di pasar. Jadi dia yo, mas kau kau ni? Ikut itu kita lawan tu jadi, di itu kita lawan tu jadi. Kau kurang tu kau ni nama. Kau belum dia balik, kau perintah kerana mana? Abi, siap pulang kau? Bertamu dulu. Iya bertamu. Ya, yang pulang nomor satu. Oh, kenapa? Tidak mau jamat gue, ajar kamu dulu yuk. Mana cerita? Data, yang berata. Tidak. 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 Oh, tidak apa-apa. Ini ceritanya. Tidak lagi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Satu. Bapak dan Ibu, oh pulang berhasil aja nih, ada orang antara sini pun. Bapak siap, pokok jadi yang kembali? Wah, ada apa? Satu. Oke, kita. Oke, kita ada yang cerita. Salam. Jadi ada lu, siapa? Kau sudah ngerti ya? Si Dewi yang ini si, 6 juta. Nah sini yang ini. Ini berikut ya. Ini mana aja? Apa sih kacau?
Enggak ayo boleh. Nomor 3 rupai, yang 3. Nomor 6 ya. Sasa, nomor 6. Ya, sasa. Nomor 7 nomor 9 anak sirat. Ya, orang kita tiga. Sirani anak siwe. Nomor 2 ya. Terus nah, jadi ya biar pula kali ya lah. Biar itu sedih dulu. Nomor 3 boleh. Didi 500 ribu.
yang lo menerima nasi tempoh berapa temen tu iya kok ada salahnya lo nak tahu dulu yang boleh dan mau pikir lebih pulang tak ya pada aja anak semedia kok balik balui anak-anak dia tu banyak datang pada nampaknya ya bapak ibu ibu tolong dibuat tadi beliau tolong dibuat tadi. Seri siwit mana wit siwit itu tiba siwit pada di luar pertanyaan polis seri tiba cuma polis seri wit berarti itu tiba berarti oh si pini itu tiba nas nas masih nas ah bila tadi sudah mentori nas anas Joni berarti pemberian. Masih tak? Tidak pernah tapi kau kan? Aku apa? Hah? Iya, ada. Kau mana? Tahu tak? Batam. Mana? Laporan. Ajupi, lah. Ajupi.
Ejupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru.